Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba. Alhamdulillah, bersua kita kembali dalam rancangan Bicara Nurani pada hari ini. Saya akan membawakan berkaitan dengan tajuk berpesan-pesan dengan kebenaran dan kesabaran. Tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, dalam hidup kita seharian, seringkali kita melakukan pelbagai kesilapan. Daripada kesilapan itu, kita belajar bagaimana kita untuk menjadi diri kita yang sebenar, yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Asr, Wal-Asr, innal insana lafi husr illa allazina amanu wa aminu salihat wa tawasaw bilhaq wa tawasaw bisab. Sadaqallahul Azim. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam surah ini, Allah Subhanahu Wa Taala menekankan kepada kita tentang kepentingan masa dan juga kepentingan kita untuk memberi kesedaran kepada diri kita dan kepada sekalian umat manusia. Daripada kebenaran itulah kita dapat menilai siapa diri kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan manusia adalah begitu berharga sekiranya kita dapat menjiwai kedua-duanya sekali. Sekian. Itu sahaja laman nurani kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.